Hai, saya Amir Amri. Hari ini kita akan bercakap tentang isu pembelian rumah. Jadi ramai kalau kita tengok akhir-akhir ni ramai orang-orang muda yang baru pegang duit RM2,000, RM3,000 kan, dah sibuk nak buat loan rumah. Sedangkan mereka masih belum pasti sama ada mereka akan menetap di situ untuk 20 dan 30 tahun akan datang, ataupun mereka membeli rumah tersebut dengan tujuan untuk investment. Jadi bahayanya bila kita membeli tanpa tujuan ni adalah rumah yang mana pada asalnya sifat dia adalah aset, dia boleh menjadi beban kepada kita. Sebab apa? Sebab rumah tu dia kena buat loan. Loan dia adalah satu tempoh yang panjang. Loan dengan tempoh yang panjang ni, kalau kata kita tak mampu cari income yang boleh cover dia, dia akan buatkan poket kita makin lama makin nipis. Jadi nasihat saja, nasihat saya, fikir sebelum beli.